Mas, Mas, Tata, sudah. Tata, sombong ya, Tata. Sehat dong, Tata. Hai, Tata. Halo. Aja kau. Siapa? Lagi, Mas. Tes, sampai di sini. Pak, foto BB dulu, Pak. Kunjungi bareng bukti dulu, Pak. Iya, dia dong. Pulang. Hah? Pulang. Botak kepala lu jangan goyang-goyang. Pajar. Geser lagi, Pak. Bares krim, Pak. Bares krim. Oh. Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sesuai dengan permintaan teman-teman semuanya dari kemarin, ya, kita akan merilis satu keberhasilan dari Satar Koba Polres Jakarta Barat yang telah berhasil mengamankan satu orang tersangka. Ya. Pada hari Senin kemarin, Selasa kemarin, ya, saya ulangi, Selasa kemarin sekitar pukul kurang lebih jam 1 pagi di apartemen Tamrin, ya, Tamrin City yang ada di daerah Jakarta Pusat. Di Tower C, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada kecurigaan masyarakat di tower tersebut ada pengguna narkotika. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh Sat Narkoba Polres Jakarta Barat, ya. Dan kemudian setelah mendapat informasi yang jelas, kurang lebih jam 1 pagi langsung menggeledah salah satu kamar di apartemen tersebut. Pada saat penggeledahan ditemukan ada 4 orang di situ. Yang pertama inisialnya adalah LL alias AP alias NF, ya. Kemudian yang kedua inisialnya NHM, yang ketiga DAA, dan juga yang keempat adalah HD. 4 orang yang berada di kamar tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan lagi di dalam sebuah tas, ya, tas milik LL ini ada 2 jenis obat. Yang pertama jenis obat tramadol, yang kedua jenis Riklona. Ya, ada 7 butir di situ. Kemudian berkembang lagi, di dalam tong sampah di kamar tersebut ditemukan pecahan-pecahan ekstasi, diduga ekstasi, ya, berlogo Lego dia, tapi sudah pecahan. Awalnya kemarin saya sampaikan 3 butir, setelah disusun kembali ternyata pecahan tersebut 2 butir, ya, 2 butir ekstasi. 4 orang di dalam apartemen kemudian kita bawa ke Polres Jakarta Barat sini untuk kita lakukan pemeriksaan termasuk barang buktinya. Dari hasil tes urin, 3 tersangka NHM, DAA, dan HD ini negatif. Tetapi yang satu inisial LL alias AP ini positif mengandung benzo. Ya, benzo. Benzo itu apa? Ini adalah pengaruh dari obat yang ada. Yang pertama adalah Riklona. Ya, Riklona ini adalah obat tidur, obat, tapi masuk golongan psikotropika. Ya, masuk di dalam golongan psikotropika.
Sampai dengan saat ini kita sudah mengecek 2 butir ekstasi tersebut ke lapor, ya, laboratorium forensik untuk kita cek juga sama, karena sampai dengan saat ini dari keempat memang tidak ada satupun yang mengakui bahwa ekstasi tersebut adalah milik mereka, tetapi ada di dalam kamar. Ya, kita masih coba nanti akan mengecek darah dan juga rambut daripada si tersangka untuk kita kirim nanti ke lapor. Ya, karena memang benzo yang positif takutnya sudah bisa mengalahkan nanti dari amfetamin yang ada. Kalau ekstasi itu amfetamin, makanya kita harus cek. Ya, kita cek kemarin baru urinnya, nanti akan kita cek lagi rambut dan darah si tersangka. Ya, sekarang masih kita dalami dari mana dia membeli. Kita sudah mengambil keterangan awal. Ya, tadi pagi baru kita amankan lagi satu orang. Ini masih kita lakukan pemeriksaan. Ya, satu orang karena pengakuan dari LL dia membeli obat tersebut kepada yang bersangkutan, inisialnya adalah IF alias FLO. Sekarang ini yang bersangkutan sudah kita dalami. Ya, masih kita pemeriksaan di dalam. Nanti akan kita sampaikan ke rekan-rekan bagaimana hasil dari pendalaman terhadap IF atau FLO ini. Ya, ini awal dari saya. Juga banyak teman-teman dari media bahkan infotainment menanyakan LL ini siapa. Ya, memang betul LL ini adalah salah satu public figure. Mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Ya, bahkan dengan bercanda bertanya ke saya, kira-kira nanti kalau memang masuk sel-sel yang mana. Di dalam KTP-nya tertera yang bersangkutan ini adalah perempuan. Ya, paspornya laki-laki. Nah, tetapi kita harus punya dasar. Karena bercanda teman-teman nanyakan saya, di sel mana. Keterangan dari pengacaranya dan yang bersangkutan juga bahwa sudah ada putusan pengadilan. Ya, hari ini kami masih menunggu dari pengacara untuk bisa menentukan seperti apa yang ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Putusan pengadilan itu yang masih kami tunggu hari ini. Mudah-mudahan hari ini ada, akan kita sampaikan lagi ke teman-teman semuanya. Ya, jelas ya?